Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabatku semua? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya, serta lancar beraktivitas dan mendapat keberkahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Saudaraku semua, saat ini kita sama-sama sudah tahu bahwasanya Palestina sedang dalam keadaan berduka. Alangkah baiknya kita sebelum lanjut eksekusi madu, marilah kita doakan bersama-sama agar saudara kita yang ada di Palestina selalu diberikan kekuatan dan keselamatan, dan juga buat saudara kita yang berangkat dari Indonesia menuju ke Palestina dengan niat untuk membantu, mudah-mudahan diberikan keselamatan, kekuatan, sehingga kembali lagi ke Indonesia dalam keadaan selamat, bisa berkumpul dengan keluarganya. Amin ya robbal alamin. Baiklah bos, kita lanjut aja seperti biasa. Kita menuju seberang sana untuk mengambil madunya. Dari luar sana dia minum arah kemari. Cuma tempatnya kayak gini nih bos. Ya, astagfirullahaladzim. Bukan jeblos, jeblos ini bos. Lukaran di hutan atas ya. Lumayan tinggi juga pohon akasia bos ya. Penampakan sarangnya bos. Wah ini dia. Alhamdulillah lumayan besar juga. Itu udah nampak bengkaknya ujungnya tuh. Oke bos, kita lanjut aja bos ya. Mudah-mudahan ada hasilnya bos. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya sarang baru ini bos. Alhamdulillah udah mulai segel juga dia. Nah, jadi lah bos, udah umur juga nih. Bersihkan dulu polanya.
kuning polennya. Gak nampak polennya, bos. Oke, dapat ya. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali virus tali ini alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita tutup dulu, bos. Sendirian agak rapat ini, bos. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa panen yang kedua kalinya lagi, bos ya. Ini masih panen pertamanya. Kita turun cek penghasilan. Alhamdulillah. Oke, bosku. Nah, dapat 3 potong. Alhamdulillah. Tetap kita syukuri, bos ya. Ini kurang lebih kalau sekitaran 3 kilo ya. Ada ini kayaknya, bos. Jadilah, bos.
terima kasih banyak buat sahabatku semua. Selama ini sudah setia menonton dan mendukung channel saya. Sehat selalu buat kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.